Assalamualaikum, Sobat Bonsai. Bertemu lagi dengan kami, Evergreen Bonsai. Kemarin kita sudah bikin tutorial cara grafting lohansum dengan cara yang tepat dan efisien. Sekarang saatnya kita akan memberi informasi tentang apa saja jenis-jenis lohansum dan apa saja kelebihan dari setiap jenisnya. Mari kita simak bersama-sama. Lohansum, ternyata ada banyak sekali jenis, dan variannya. Ini adalah berbagai jenis yang kita kumpulkan dari kebun. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang pertama ada lohansum pupus merah impor dengan ciri daun agak besar dan panjang dari jenis lohansum pada umumnya. Dengan warna pupus daun yang menarik yaitu kemerahan, di Indonesia sendiri, masih jarang kita temui. Yang kedua, ada lohansum Taiwan atau ada juga yang menyebutnya lohansum kapsul. Dengan ciri, daun agak memanjang dengan karakter batang yang lebih cepat tua dan pertumbuhannya lebih cepat dibanding lohansum jenis lainnya. Lohansum ini biasanya digunakan untuk bahan sambungan, karena memiliki kelebihan yang cepat besar. Yang ketiga, lohansum mawar. Dengan ciri-ciri, daun pendek yang kompak serta menghadap ke atas. Selain itu juga daunnya saling bertumpuk. Lohansum blue eyes. Memiliki daun yang lebih rapat dan warna daun yang menarik. Batangnya lebih lentur dan pertumbuhan lebih cepat. Tapi sayang, karakter tuanya kurang. Yang kelima, lohansum lidah burung daun besar. Kelebihannya pertumbuhan sangat pesat, daunnya lebih renggang, tapi ramping. Kekurangannya, cabangnya sangat getas atau mudah patah. Lohansum lidah burung asli. Memiliki cabang yang lentur dan daun kecil yang memanjang. Pupus daunnya berwarna hijau, sangat recommended buat bonsai dengan gaya ekstrim karena batang lentur, sehingga mudah sekali ditekuk dan dikawat. Yang ketujuh, lohansum lidah burung daun pendek. Pertumbuhan cepat, akan tetapi kurang serempak. Meskipun batang lebih lentur, tapi karakter tua batangnya kurang. Lohansum ini pertumbuhannya dominan menjulur dan tumbuh ke atas, sehingga butuh penyangga. Lohansum daun pendek pucuk merah. Lohansum cincuan. Memiliki ciri lambat dalam pertumbuhannya. Cabang dan rantingnya mudah patah atau getas. Jadi harus hati-hati dalam proses pembentukan. Lohansum blue cincuan. Cirinya, daunnya rapat dan pupusnya silver kebiruan. Cabangnya lentur daripada cincuan biasa. Selain itu, pertumbuhannya lebih cepat dari cincuan yang biasa. Harganya masih mahal di pasaran. Lohansum daun jarum. Dengan ciri daun yang kecil dan runcing. Lohansum mutiara. Lohansum air brush atau daun beras. Dengan ciri daun paling kecil di antara jenis lohansum lainnya. Selain itu juga memiliki batang yang lentur, cocok untuk bahan bonsai kecil atau small.